diskon 50% nih. Yang kita tunggu nanti jalan-jalan nih. Kayaknya aku bisa dapat lebih tinggi deh. Ini kayak di sini 60% deh. Masa, ntar aku coba cari lagi nih. Coba cari di travel yang satu lagi yang kemarin aku kasih tau kamu. Ini nih, dapat 70. Tuh kan? Ini aku, oh, yang ini lebih gede. Ini 80. Iya. Cari lagi ya. Coba lagi tuh. Ada yang lebih murah lagi enggak? Coba ya. Eh, ini bisa 100%. Kok bisa? Murah segitu? Iya. Padahal promo yang bayarin. Halo. Ya sis, gue mau cerita besok gue mau berangkat ke Jepang. Iya, gue mau liburan ke sana. Biasalah, buang-buang duit. Ya enggak sih, gue cuman ya gue cari tour, tapi tournya yang high class gitu. Maksudnya gue pengennya semua yang first class. Jadi gue enggak mau tuh yang capek-capek gitu, gue enggak pengen. Jadi kan liburan gue jadi asik. Ah, uang jajan ya paling gue bawa 50 juta sampai 100 juta lah. Iyalah, biar di sana bisa hedon. Iya. Oke, jadi kita nanti akan berlibur ke suatu pulau terpencil. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap. Belum. Oh, iya. Terus ada yang mau tanya nggak soal nanti kita pergi? Itinerary-nya semua sudah jelas belum? Makanannya gimana nih makanan? Nah, apa kita perginya? Nanti kita makannya disediain nasi bok. Oke. Soal perginya naik apa, naik pesawat? Kita perlu bawa apa aja? Kita perlu bawa senter, baju, perangkap mandi, dan lain-lain. Pesawatnya terbangnya tinggi nggak? Mudah-mudahan tinggi. Kawan-kawan, ada. Ada yang bertanya lagi? Biayanya berapa? Apa? Biayanya berapa? Biayanya 250.000 per orang. Murah-murah. Ada yang bertanya lagi soal tentunya semua sudah jelas? Hotelnya di mana? Nah, hotelnya di sini nih. Nah, dari terminal kita lurus saja. Naik apa kita? Naik mobil nanti jemput. Oke. Dari sini lewat jalan apa? Nah ini dari sini nih lurus. Itu nama jalannya apa? Nah ini dari sini lurus. Samuel, sini kamu. Halo Lause, ni hao. Kemana aja kamu? Biasa Lause. Kemarin les nggak pernah datang. Iya nih, saya karena mau liburan jadi pengen les lagi sama Lause. Les bahasa Cina. Iya. Kamu mau liburan ke Cina? Iya Lause. Ya udah. Sini diajarin. Wo ai ni. Wo ai. Ai ni. Wo ai ni. Wo ai ni. Wo ai ni. Wo ai ni. Anjing. Anjing. Salah. Anjing. Anjing. Bukan an. An. Jing. Jing. Anjing. Anjing. Good morning, Miss. Good morning. Kamu kenapa telat? Iya, Miss, biasanya kemarin habis jalan-jalan. Miss, saya mau jalan-jalan lagi nih ke Eropa nih. Jadi baru belajar bahasa Inggris? Iya, Miss. Gitu, kalau mau pergi baru belajar. Iya, Miss. Yes. Yes. Ya, are you ready? Ready dong. Hari ini kita belajar mengenai nama-nama binatang ya. Yes. Oke, okay, yang pertama. Horse. Hah. Bau dong. Horse. Hah. Itu namanya ku. Rumah. Kuda. Rumah. Tapi Miss bilangnya horse. Itu house. Ini horse. Oke. Okay? Yang kedua. Dog. Anjing. Dog. Anjing. Sebut dulu namanya dog. Dog. Baru. Anjing. Artinya anjing. Oke. Okay. Terus lanjut lagi. Ini ada cat. 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 Nah, artinya? Yes. Itu ketek dong. Salah dong, Miss. Cat itu apa? Binatang ku? Cing. Kucing. Pintar. Terus kita lanjut lagi. Bird. 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 Artinya? Bu? Ku. Bird. Artinya? Oh. Bu? Berenang. Burung. Burung. Kalau bluebird, Miss? Itu taksi. Pintar. Iya dong. Diet. Iya, mau diet, mau liburan, bro. Kapan berangkatnya? Gak mau. Eh, buset. Aduh, susah nih. Mau kemana, bro? Liburan, bro. Kapan berangkatnya? Satu bulan lagi. Eh, buset, sekarang gak cepresnya? Iya dong, persiapan, bro. Oh.
Hai teman-teman, kami dari Ini Weekend. Kami mengucapkan Minal Aidin